Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bang Dival. Mudah-mudahan semua yang nonton dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan bisa kebeli mobil di showroom ini. So guys, buat yang lagi keliling cari mobil baru ataupun bekas, jangan di skip-skip ya. Tetap stay tune di Lagnet Auto Gerobak, maksudnya di Dival Fahri Channel. Dijamin harganya murah, approval-nya mudah, barangnya berkualitas, dan yang terpenting gak bikin kantong kalian kebas. So, selamat menonton guys. Kita cek promo-promo dan harga terupdate di Astra Daihatsu Ciledug nih teman-teman. Pasca lebaran teman-teman yang belum kebagian mobil, yang berangkat mudiknya tuh abis lebaran ya. Nah ini perlu disimak ini teman-teman. Nah kalau main kesini nih teman-teman nih, bisa dikawal sama Bang Syafrudin, sales senior. Wah, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sama. Gimana Bang, penjualan aman? Alhamdulillah. Oke, ya, penjualan rezeki aman, bagus. Rezekinya bagus. Mudah-mudahan teman juga rezekinya bagus ya, sehat selalu. Nah ini teman-teman, lokasinya di mana Bang dealer ya Bang? Kami di Astra Daihatsu Ciledug. Oke. Jadi deketan Ramayana Ciledug atau diapit dengan hari-hari. Oke. Nanti dibantu Sherlock aja ya buat betul, yang siap. Sini ya. Jadi untuk sahabat yang mau mampir ke kita, nanti kami Sherlock. Lokasinya di Ciledug Tangerang Kota. Oke. Nomornya berapa, Bang? Bagaimana? Nomor WA yang bisa dihubungi. Oh, saya di 0816 820 263. Oke. Nah, itu teman-teman nanti terpampang di bawah sini ya, sampai bawah, akhir ya. Video ya, teman-teman. Tapi simak dulu videonya siap. Biar paham, baru telepon Bang Syafrudin ngobrol-ngobrol dulu boleh ya? Siap. Oke, sini. Ya. Bang Syafrudin, ini fenomenal banget nih. Ya. Pengambilan unit khususnya Daihatsu itu mentok di data kusut. Oke. Ya dong. Ya. Nah, kalau data kusut itu kan harus pakai DP gede ya? Betul. Bisa membantu banget ya? Iya, membantu. Iya. Nah, kalau di Daihatsu sebesar-besarnya DP, data kusut bisa lolos itu sebesar apa sih? Ya, ya sebenarnya kalau dari pihak leasing Bang, itu biasanya 30% up itu pasti lebih profit. Wih, rezeki Bang. Belalang Bang. Kaget kan. Ada-ada aja ya. Aduh, kemarin kecelak permen. Ada-ada aja. Oke, lanjut guys. Ya, lanjut-lanjut gimana Bang? Ya, jadi kalau sahabat mungkin pernah punya problem ya namanya usaha atau bisnis kadang-kadang kan dalam beberapa bulan atau tahun kena ini ya Bang ya macet apa usahanya jadi untuk memulihkan kembali data kredit biasanya dari pihak finance itu mensyaratkan untuk uang mukanya lebih besar dari rata-rata minimal mungkin 30% itu data itu masih bisa mungkin dikembalikan bersih lagi. Oh gitu. Terus yang kedua apa betul nih persyaratan pengambilan unit itu gajinya harus 3 kali lipat besarnya dari cicilan. Sebenarnya tidak mesti harus 3 kali cicilan Bang. Cuman memang ada finance tertentu yang harus. Iya. Cuman iya. Untuk sahabat nanti kita bantu. Kalaupun mungkin gajinya cuman 1,5 atau 2 kali, cuman kan mungkin bisa join income. Oh iya iya. Join income dengan istri ataupun dengan usaha sampingannya ada Bang. Oke. Nah itu membantu sekali. Berapa ya? Iya. Ya begitu ya teman-teman. Nah, karena ada pertanyaan seperti itu, Bang, gue mentok terus nih di penghasilan. Oke. Okay. Iya. Kan? Yeah. Nah ternyata harus 3 kali. Besarnya dari cicilan ya gajinya. Ternyata bisa join income ya. Betul. Oke. Join income atau usahanya bisa. Atau usaha seperti itu. Desa. Oke. Nah ini teman-teman Astra Daihatsu Internasional Ciledug nih. Ciledug. Ini fasilitasnya ada apa aja di sini, Bang? Nah, kami itu boleh bilang yang terlengkap, Bang. Terkomplit. Terkomplit. Kenapa? Biasanya kan showroom itu cuma penjualan aja. Oke. Nah kebetulan di kami ada penjualan unitnya ada. Oke. Bengkelnya, bengkel ada, bengkel untuk servis ada, gudang spare part ada, spare partnya ada, satu lagi tambahan di Ciledug, body repair Bang, body repair, ya tidak semua cabang ada, oke, body repair, teman-teman. Ya body repair, jadi kita boleh dibilang kalau ada pun apapun ada masalah dengan mobil, langsung ke kami kita bereskan kembali. Oh gitu, apalagi belinya sama abang ya. Iya, mobil nyenggol-nyenggol dikit Bang, lecet, penyok nih. Iya. Jadi apa mau menunggu asuransi atau langsung dieksekusi? Iya, kita siap bantu. Siapkan siap semua ya. Oke, Bang, yuk kita bahas nih mobil terlaris nih Bang. Di Lebaran kemarin Bang, mudik. Iya. Ini rame banget yang pakai nih. Ya. Oh, sampai bawa gembolan atas. Muatan penuh, seru banget. Kakek, nenek, cucu keangkut semua nih. Iya, iya. Iya, kok bisa rame gitu Bang? Kenapa Bang? Yang pasti gini Bang, memang ini Sigra ya Bang. Ini ya. Mobil yang terlaris dari bulan Januari, Februari, Maret inilah tahun ini yang mobil terlaris. Berapa? Jadi, penjualan mencapai berapa tuh Bang?
kalau abang ya kita lihat di data otomotif, itu satu bulan laku 5.500an bang. Satu bulan. Baru satu bulan. Satu bulan segitu berarti per harinya 180 unit mobil keluar bang untuk segera. Segera nih. Iya. Iya. Tuh kan benar kan ya. Karena dari harganya masih terjangkau ya. Betul. Nah ini bicara harga nih. Ya. Termurah berapa ya? Kalau harga termurah, Sigra itu memang variannya cukup banyak bang. Dari yang harga termurah 138. 138? Iya, itu udah dapet 3 baris modelnya seperti ini bang. Hari gini guys, mobil baru 3 baris. Baru loh ya, unit baru bukan second ya. Masih nemu di angka di bawah 150 jutaan. Ya, betul. Belum dikurangin diskon tuh bang. Wah, ada diskonnya lagi. Iya. Pantes rame bang. Pantes bikin macet kemarin mudik. Rame. Oke. Menarik nih teman-teman. Nah kalau angsuran DP ringan berapa? Kalau DP ringan sebenarnya DP 10% pun ada bang. 10% ya, ada? Kalau kami dari Astra sebenarnya penyedia mobil. Kalau mungkin sahabat ada yang pengen DP rendah. Nah nanti kita bisa carikan leasing yang bisa sesuai dengan requestnya sahabat. Oke. Bisa 10% dari harga. Ya. Pernah nanganin customer nggak yang DP-nya itu di bawah 10 juta untuk segera? Pernah bang, pasti pernah. Di bawah 10 juta bisa? Di bawah 10 juta. Bisa ya? Bisa. Boleh dispilkan nggak? Angkanya berapa? Biar seru nih teman-teman langsung mateng. Wih boleh juga nih, aku coba nih gitu kan. Yang ntar kalau saya sebutkan kaget, cuman ntar jadi ini bang. Kaget. Jadi jangan jadi patokan aja, karena sebenarnya DP 3 juta bisa dapat. DP 3 juta bisa? Betul. Cuman ya. Berarti salah nanya dong, seharusnya di bawah 5 juta bisa? Iya. Di bawah 5 juta di bawah prosesnya. 5 juta bisa. Itu angsurannya kena berapa DP segitu? Jadi angsuran sama DP-nya bisa lebih tinggi bang. Oh gitu? Angsurannya. Oh. Ya, cuman balik-balik kan ada customer yang pengennya DP rendah mungkin karena usaha gitu ya. Ya balik lagi, jadi angsurannya lebih tinggi. Berapa tuh? 3.500an bang. Wah, tipis. Masih tipis ya, belum pala 4 ya? Belum. 3.500an, itu berapa tahun bang tenor yang tenor itu dipakai? Tenor 5 tahun. Untuk 5 tahun 5 ya? Tahun. Oke, misalkan nih bang nih. Kita punya mobil bekas nih. Ya. Mau jual nih. Ya. Ya, mobil-mobil tahun 2000an lah. Ya. Kita laku di 70 juta. Ya. Kebetulan data kusut. Ya. Soalnya udah pernah coba pakai DP ringan ternyata nggak bisa. Ya. Ya dong, ditolak lagi suruh naik DP. Ya. Udah deh sekalian deh. Dulu kan belum ada rezekinya, sekarang ada. Ya. Udah tuh 70 juta tuh hasil jual mobil lama. Ya. Gua ambil Sigra paling murah deh. Ya. Dapatnya tipe apa tuh, Bang? Ya, kembali lagi ke kebutuhan, Bang. Sebenarnya tadi Sigra kan banyak pilihan. Ya, mau ya. Yang dari harga 138, mau Sigra yang paling ringan deh, yang paling rendah, paling rendah. Nah, yang paling rendah, Bang. Ya, kita kan ngejar fungsinya aja biar. Ya, sebenarnya Abang mau angsuran 80.000 sehari. Berarti kan sebulan 2.400.000, Bang. Oh, gitu. Itu tadi kembali, Bang, dari 70 paling Abang cuma bayar separohnya 35.000. Oh, enggak semuanya. Enggak usah semuanya. Tapi kalau gua mau ngejar angsuran di 1.600.000-an pakai DP segitu. Dapat, Bang. Dapat. Bisa ya? Bisa. DP gede 70 jutaan. Ya. Angsurannya 1,7 jutaan. 1,7 bisa dan rata tetap 5 tahun. 5 tahun ya. Nah, tinggal di apa ya? Di setting sesuai kebutuhan deh. Ya, apa nanti. Mau di press tenornya? Betul. Ah, mau 2 tahun lah. Ya. Mau 2 tahun tapi angsurannya tetap 2 jutaan ke atas gitu ya. Iya. Nah, itu bisa juga tuh. Ya, kita nanti siap bantulah untuk sahabat. Nah, itu dia teman-teman ya. Stok banyak ya, Bang? Siap. Udah. Banyak stok. Stok banyak di gudang ya. Atau teman-teman mau yang tipe tertinggi, tipe R, DP 70 juta tuh angsurannya ringan banget ya? Ya, kalau DP besar lumayan pasti angsurannya cukup rendah. Betul, ya. Jadi disesuaikan aja. Teleponnya ngobrol-ngobrol sama Bang Safrudin ya, nomornya sini ya. Nah, Daihatsu Ayla juga nggak kalah best seller nih teman-teman. Nah. Nah, ada berbagai macam tipe juga ya, Bang? Betul. Dari mulai yang standar dapat tipe apa, Bang? Tipe M. Terus? Itu yang paling standar. Dan tipe M naik ke tipe X. Ya. Habis itu tipe R. Tiga tipe. Oh, itu tipe R paling tinggi? Iya. Tipe R juga ada tipenya lagi? Iya, aksesoris ya? Untungnya di hasil itu, Bang. Jadi kalau menyesuaikan budget customer. Oh, gitu? Ya, atau menyesuaikan pengen yang lengkap atau ya, saya nggak pengen yang ada ini ya. Oh, iya. Nggak pilihan, aksesoris aja sih, betul, Bang. Betul. Akan ada yang ngejar fungsi, fungsional, betul. Sama gaya. Ya. Mau dua-duanya yang disikat? Daihatsu ada tipenya. Ya, lengkap. Oke, okay, lengkap ya. Ini yang di samping kita tipe apa, Bang? Ini tipe R. Tipe R? R-nya. Tipe R biasa? R biasa. Oke. Okay. Jadi ada tipe R biasa, terus ada yang ada tambahan body kit, kita nyebutnya gitu. Yang ADS. Boleh lihat-lihat dulu nggak? Silahkan. Oke, okay, yuk sini yuk kita lihat-lihat ya. Nah, jadi dari depan sini teman-teman ya, untuk Daihatsu Ayla R ini, headlampnya udah menggunakan lampu LED. Wah ini, tapi bukan proyektor ya, lampu LED biasa ya gitu ya. Tapi ini cukup terang sekali. Dan ada lampu DRL-nya nih teman-teman nih. Bagian bawah belum ada fog lamp ya. Tapi teman-teman pernah Bang Dipa lihat di luaran sana. Ini dipasang aksesoris menyerupai lampu
lampu fog lamp bisa nih taruh sini, di sini. Keren banget ya, apalagi yang warna hitam ya. Selera sih itu ya. Nah, ini teman-teman, velgnya nih. Velgnya udah racing, dia profil bannya 175/65 ring 14 nih. 4 baut roda pengereman depan cakram, yang belakang ini masih tromol ya, teman-teman. Nah, langsung aja kita lihat kelengkapannya ya. Di window, di keempat jendela, terus juga udah pengaturan electric mirror, di bawah sini juga udah dikasih ini ya. Back pocket pocket pintu, kantong lah ya. Nah, seperti ini nih. Nah, standarnya Ayla lu dapat yang tipe M ya. Ini yang pernah Bang Dival lihat di gudang. Dia standarnya udah dapat AC, power steering, power window ya. Cuman dia velgnya kaleng nih, teman-teman. Pokoknya lebih dari cukup lah punya Ayla ya buat teman-teman yang pemula hijrah dari motor ke mobil. Nah, ini Ayla juga cocok, harganya juga mirip-mirip Sigra. Harga termurahnya itu nanti kita tanya sama Bang Syafrudin ya. Nah, ini dia desain belakangnya nih. Sekarang udah semakin modern, udah stylish banget, bagasinya tetap luas, bahkan lebih luas sama pendahulunya ya. Nah, ini bagasinya ya, udah dikasih net seperti ini, teman-teman ya. Cukup luas. Nah, ini kompartemen bagian bawah juga ban serep, toolkit di bawah nih. Masih ada ruang penyimpanan di bawahnya ya, teman-teman ya. Nah, kelengkapan untuk Daihatsu Ayla R ini udah dikasih rear wiper ya. Terus ada sedikit spoiler di sini, tapi yang bentuknya tuh minimalis sekali, nggak gede-gede banget, jadi nggak terlihat norak, teman-teman ya. Nah, ini nih. Sensor parking belum ada tapi ya untuk yang R, tapi nggak apa-apalah teman-teman, mobil sekecil ini biasanya nggak butuh sensor parking. Oke, Bang Syafrudin, ya. Coba kita pengen tahu dong harganya. Harga? Iya, harga termurah sama ya kayak Sigra ya? Malah. Beda-beda tipis. Ah. Kita sedikit lebih rendah dibanding Sigra. Oh gitu. Ya, kalau untuk Sigra kan, apa Ayla ini masih di bawah 150. Di bawah 150. Ya. Stop. Harga 136 on the road. On the road. Mulai tipe M. Belum dipotong cashback? Ah, itu belum potong cashback. Ah, teman-teman ya. Oke, okay. Nah ini untuk cicilan ringan nih, paling ringan. Ya. Sama nggak dia kayak Sigra di bawah 5 jutaan? Ayo. Ya balik-balik bang, sama bang, karena harganya kan mirip gitu kan. Nah, harganya kalau tadi di bawah 10 juta ataupun di bawah 5 juta bisa kembali ke datanya bang. Oh, datanya. Oke, lolos apa enggak nih, bagus betul. Apa enggak gitu kan. Cuman yang seperti tadi kita jelasin ya, Bang Rival datanya kusut gitu, udah kesono kemari biasanya nggak diterima tuh. Iya, akhirnya pakai DP gede juga gitu. Cuman modal sabar ya. Iya, modal sabar, nabung dulu ya kan. Nah, itu. Jadi di bawah 5 juta dapat. Ini bisa di bawah 5 juta dapat. Di bawah 5 juta dapat. 3 juta, 4 juta? 3 koma ya, Bang. 3 koma ya. Oke, 3 koma. Tapi sih saran Bang Dipal DP-nya gedein aja. Ya, biar angsurannya ringan. Ya. Ya, terus gitu. Angsuran standar ya 3 jutaan ya. 3 jutaan, 3 koma di bawah 4, Bang. Di bawah 4. Betul. Teman-teman mau bikin angsuran 1.500.000 kayak Sigra tadi 1.700.000 bisa. Tinggal disesuaikan aja DP-nya. Iya, kami siap bantu. Oke, siap. Ya. After sales-nya gimana nih Bang setiap pembelian unit Daihatsu? Ah, kalau untuk kelas LCGC ini Bang, tadi kan Daihatsu ini LCGC. Banyak tipe-tipe kami memang udah termasuk jasa servisnya gratis sampai 50.000. Siap. Heeh, sampai 50.000 itu gratis. Jadi tinggal boleh dibilang cuman bayar olinya aja bang. Oh gitu. Ada ini nggak layanan free towing gitu kalau kenapa-napa di jalan? Iya, iya. Nilai plus kalau pembelian di kami itu ada free towing sampai 5 tahun bang. Wow. Itu selain free towing, jadi kalau kondisi-kondisi darurat, itu mungkin akinya tekor, kunci ketinggalan di dalam. Pentilnya hilang satu. Jadi ringan mungkin banget. Mungkin yang pakai anak gitu bang atau istri, sahabat gitu, nggak usah panik. Kalau ada call centernya untuk Astra World, jadi gitu. 24 jam. Oh, jadi setiap pembelian unit Daihatsu ada layanan Astra World kayak itu ya? Iya, dan sebenarnya itu bayar, Bang. Sebenarnya bayar. Iya, cuman dari kami itu untuk 5 tahun di awal itu gratis. Oh gitu. Kalau mau diperpanjang itu ada penambahan biaya. Oke, iya. Jadi kalau anggaplah gini, Bang. Abang sekarang mobil Abang ambil 5 tahun. After itu Abang kasih ke adik atau siapa itu ponakan. Oke. Kalau dia mau dapat layanan tadi, plus 5, bayar 500.000 untuk setahun. Ah, itu dia teman-teman ya. Sip, mantap. Nah, Bang Syafrudin juga bisa main ke rumah ya. Yap. Yang nggak sempat main ke sini bisa dijemput bola ke rumah atau ke kantor. Yap. Jadi SPK-nya di sana bisa ya, sambil ngopi ya. Ya. Oke. Okay. Atau teman-teman mau tanya-tanya unit yang lain nih, unit Daihatsu yang lain kayak seperti Xenia, Terios, Sirion, Grand Max, ya, Luxio, masih banyak kan di gudang Bang? Ada banyak ya. Abang kita nanti lihatin videonya. Nah itu dia teman-teman ya. Pokoknya urusan perdaihatsuan duniawi percayakan dengan Bang Syafrudin. Wih, selalu senior loh. Berapa tahun Bang di Daihatsu? Aduh, udah berapa tahun anak saya yang udah lulus kuliah. Waduh, udah belasan kali ya.
lumayan lama tuh. Dari rambutnya hitam sampai memutih di Daihatsu. Oke, teman-teman ya, semoga yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, bisa kebeli mobil Daihatsu sekarang juga. Bang Syafruddin, terima kasih ya, ya udah di-spillkan promo-promonya. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.